Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi P3K tahun 2022. Di antaranya adalah kapan pendaftaran ataupun jadwal pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Nah, ini langsung jawaban Panselnas. Dan juga teman-teman perlu tahu, dan ada beberapa juga informasi dari pemerintah kabupaten, di antaranya di Kabupaten Lumajang yang akan menyiapkan kuota formasi ya sebanyak 608 ya, dan di antaranya, dan juga ada beberapa informasi dari kabupaten atau provinsi lainnya. Untuk itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman, kita buka beritanya. Ini hari ini ya, dilansir Kamis 28 Juli tahun 2022, ada headline news di jvnn.com bahwasanya untuk pendaftaran P3K 2022 dibuka kapan. Nah, ini jawaban Panselnas. Jadi banyak sekali teman-teman guru honorer yang menanyakan bagaimana sih ini Panselnas katanya akhir Juli ataupun seperti apa ya. Dan ini jawaban dari Panselnas, pendaftaran seleksi P3K hingga saat ini belum jelas dalam timeline yang sudah dipaparkan Dirjen GTK atau Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Iwan Syahril beberapa waktu yang lalu. Pengangkatan P3K dari guru lulus passing grade hasil seleksi tahap 1 dan juga tahap 2 dimulai bulan Juli sampai Agustus. Namun sampai sekarang ya, sudah akhir Juli, belum ada titik terang sama sekali. Kemudian untuk pelamar umum guru honorer yang tidak lulus PG dan belum ikut tes, proses seleksinya dimulai September sampai dengan Desember. Namun jadwal tersebut ternyata molor sehingga meresahkan para guru honorer, apalagi banyak informasi hoaks yang beredar. Merespon masalah tersebut, Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional calon aparatur sipil negara memberikan penjelasannya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharman, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk pendaftaran di sistem SSCASN. Dia juga mengingatkan portal resmi SSCASN adalah sscasn.bkin.go.id tentunya, sehingga jika muncul link lain berarti palsu. Sistem SSCASN adalah portal yang digunakan untuk pendaftar dan mengumumkan seluruh proses terkait seleksi CASN, termasuk di dalamnya helpdesk. Sistem ini tidak ada kaitannya dengan absensi. Selanjutnya, BKN belum mendapatkan informasi pendaftaran dan belum ada kebijakan untuk pendaftaran di SSCASN, kata Deputi Suharman. Dia juga menyebutkan beberapa waktu yang lalu, Kemenpan RB telah meminta dirinya untuk menyiapkan sistem pendataan tenaga honorer. Namun namanya belum tahu apakah nanti SSCASN atau yang lain. Nah, ini ya informasi terakhir bahwasanya Kemenpan RB meminta dirinya, meminta BKN ya dalam hal ini, untuk menyiapkan sistem pendataan apakah itu SSCASN atau yang lain. Sistemnya, kata Suharman, masih disiapkan salah satu direkturnya. Ini masih proses development ya. Nah, mudah-mudahan nantinya ada salah satu kabar gembira, yaitu pendaftaran untuk seleksi P3K tahun 2022 ini di antaranya adalah pengangkatan guru honorer yang sudah lulus PG. Kalau sudah selesai, lanjutnya dilakukan tes keamanan terhadap sistem. Jika sudah aman, baru bisa di-launching dan disosialisasikan kepada seluruh instansi. Namun proses itu masih panjang. Dia kemudian meminta para honorer untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Jangan sampai percaya terhadap informasi yang sengaja disebar untuk mengeruk keuntungan sekelompok orang saja. Diketahui dalam proses seleksi P3K tahun 2022, Kemendikbudristek hanya melakukan tes observasi bagi honorer K2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun yang tidak lulus PG maupun belum ikut tes. Untuk guru lulus PG langsung diangkat dan ditempatkan di sekolah induk maupun juga terdekat. Nah, ini informasi terakhir ya, artinya teman-teman harus bersabar menunggu karena sistemnya sedang disiapkan.
Nah, jadi apakah itu SSCSN atau yang lain, namanya belum tahu. Nah, ini ya salah satu perkataan atau statement terakhir dari Pak Suharman, bahwasanya Kemenpan RB telah meminta untuk menyiapkan sistem pendataan tenaga honorer. Tapi kalau kritikan mungkin teman-teman ya, kenapa baru disiapkan sekarang? Kenapa bukan dari dulu ya? Nah, ini salah satu kelemahan di kita ya, di birokrasi kita ini, bahwasanya dalam pelaksanaan Juli atau Agustus, namun kenyataannya ya seperti inilah, molor gitu. Dan mudah-mudahan saja dalam waktu dekat itu ada pendaftaran ataupun launching terbaru SSCSN ataupun apa bentuknya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman guru honorer SPG ini bisa mendapatkan formasi sehingga diangkat menjadi ASN P3K. Sementara P3K tenaga kesehatan diberikan afirmasi setara guru honorer, khusus honorer K2 akan ada P3K afirmasi. Nah, itu untuk teman-teman tenaga kesehatan ya. Untuk guru sudah, peraturannya itu sudah jelas ya di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 untuk guru honorer. Selanjutnya ini ada kabar juga dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ya, bahwasanya dilansir Kamis 28 Juli tahun 2022, pemerintah Kabupaten Lumajang sangat minim mengajukan P3K di tahun ini, yakni hanya 608 kuota. Pengajuan angka tersebut tidak dipungkiri membuat risau tenaga para tenaga honorer, apalagi bagi mereka yang baru mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Sebab informasinya, rekrutmen tersebut sementara hanya bisa memproteskan untuk honorer status yang kedua saja. Tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2010 dan seharusnya diangkat melalui seleksi P3K di tahun 2019 yang lalu. Kepala BKD Lumajang Ahmad Taufik Hidayat mengatakan penentuan usulan kuota itu memang cukup dilematis sebab jumlah tenaga kontrak selain GTT di Lumajang juga lumayan cukup banyak. Kurang lebih ada 6.953 pekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang yang tercatat pada tanggal 26 Januari tahun 2022. Sangat banyak ya teman-teman, namun formasi yang diusulkan hanya 608 kuota. Menjelang akhir-akhir tahun depan akan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga kontrak. Makanya penentuan kuota ini benar-benar melewati sejumlah pertimbangan yang tidak sederhana. Jumlah itu ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Menurutnya, tenaga kontrak yang sudah lulusan S1 kemungkinan bisa tertolong sebab mereka bisa mengikuti seleksi P3K dan baik itu terdaftar di Lumajang maupun di luar daerah kementerian. Namun untuk pegawai yang mendaftar dengan memakai ijazah SMA atau sederajat otomatis akan diikutkan outsourcing. Ada beberapa klasifikasi yang dibuat untuk penentuan kuota kebutuhan pegawai. Pertama, mengukur kemampuan APBD. Kedua, mencari kebutuhan OVD yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kualifikasi lulusan. Ketiga, menghitung beberapa jumlah tenaga kontrak yang hanya lulusan SMA. Karena sampai sekarang ya banyak sekali guru-guru honorer yang mengajar belum S1. Nah, itu solusi bagi teman-teman seperti itu bagaimana? Ada yang sudah honorer K2 maupun lulusan SMA, ada juga yang belum S1 namun mereka sampai saat ini mengajar ya. Ada juga yang dari instansi lainnya. Nah, itu solusi dari pemerintah, harusnya lebih berpihak ya kepada teman-teman yang sudah mengabdi lama ya. Nah, mungkin itu beritanya teman-teman ya, salah satunya tadi ya kesimpulannya, bahwasanya untuk SSCSN itu belum dibuka dan nanti Pak Suharman bersama timnya sedang menyiapkan ya aplikasi ataupun juga link lain, apakah nanti SSCSN atau yang lain. Nah, ini namanya belum tahu, namun sedang menyiapkan sistem untuk pendataan tenaga honorer. Nah, jadi nantinya di sistem itu bakal ada seleksi observasi, kesesuaian, dan juga cek lainnya ya, yang tentunya pasti terintegrasi dengan Dapodik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.